Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, itu tadi video pembongkaran kotak infak sebuah kuburan keramat, yaitu kuburan Syekh Maulana Maghribi. Tapi entah kuburan yang mana, karena banyak sekali kuburan Syekh Maulana Maghribi ini. Kami baca-baca, di Tegal saja ada 5 kuburannya, belum lagi di tempat yang lain. Hitung sajalah, kalau satu tempat yang seperti itu bisa mendapatkan uang 200 juta sekali bongkar. Kalau 5 tempat, ya tinggal kalikan saja, sudah 1 miliar. Apa mungkin kemudian pihak-pihak yang terkait dengan kuburan-kuburan tersebut siap menutup kuburan-kuburan keramat yang palsu? Pasti berat kaum muslimin. Dan itu tadi belum terlalu ekstrim kaum muslimin. Ada lagi video pembongkaran kotak infak sebuah kuburan yang sangat ekstrim, sangat fantastis. Orang saja bisa sampai masuk ke kotak amalnya, ke kotak infaknya. Bayangkan berapa besar ukuran kotak infak di kuburan keramat tersebut ya. Kita langsung saja lihat videonya kaum muslimin. Nah, ini videonya proses pembukaan kotak infak makam Syekh Burhanuddin di Ulakan. Ya, kita lihat kaum muslimin, nih ukuran kotaknya besar kaum muslimin. Ya, dan isinya wah, ini sampai pakai karung untuk memasukkan uangnya ya. Ini kita lihat begitu banyak uang yang dimasukkan oleh para peziarah ke dalam kotak infak tersebut, sampai kemudian sampai ketika membuka kotak infak tersebut didampingi oleh pihak aparat ya. Ini juga didampingi dari pemerintah setempat. Luar biasa, ini orangnya sampai masuk kaum muslimin ya, orang dua, orang satu ya, orang satu masuk ke kotak infaknya setinggi pahanya, setinggi pinggang. Itu besar, luar biasa ukurannya kaum muslimin. Nih ada uang pecahan 5.000, 50.000, 10.000, mungkin juga ada ratusan ribu itu di sana kaum muslimin. Pecahan 20.000, seribuan, 2.000-an ya. Tuh, ada yang sudah penuh karungnya. Luar biasa kaum muslimin. Nah kaum muslimin, sebenarnya tidak ada masalah dengan kotak infak yang ada di komplek kuburan. Kuburan manapun ya, asal kuburan yang sungguhan, bukan kuburan palsu. Boleh-boleh saja ditaruh kotak infak yang kemudian uangnya diperuntukkan untuk menggaji juru kunci lah istilahnya. Karena dia yang merawat, yang membersihkan ya komplek makam tersebut. Kemudian untuk memberikan upah para penggali kubur, untuk kegiatan-kegiatan sosial yang terkait dengan penyelenggaraan jenazah, misal ada orang yang tidak mampu untuk membeli kain kafan, maka digunakan uang tersebut untuk membelikan kain kafan terhadap orang-orang yang tidak mampu. Ya, yang masalah itu kalau kemudian ada kuburan-kuburan yang disebut-sebut atau dianggap memiliki barokah, kemudian dibangun dengan megahnya, kemudian diumumkan supaya kaum muslimin berziarah, diumumkan ke segala penjuru supaya kaum muslimin menziarahi, untuk datang ke sana, untuk mengalap barokah. Sampai-sampai rela mereka ini melakukan perjalanan jauh demi untuk bisa berziarah ke kuburan keramat yang mereka anggap memiliki barokah tersebut. Kemudian karena banyaknya kaum muslimin yang berziarah, kemudian kotak infaknya banyak, kemudian dijadikan lahan bisnis. Dibuatlah kuburan-kuburan keramat palsu di tempat-tempat yang lain. Kalau sudah seperti itu jelas, itu sudah tujuannya tidak baik. Untuk apa membuat kuburan-kuburan palsu kalau bukan untuk menipu?
kuburan asli saja. Nabi Muhammad SAW melarang untuk mendirikan bangunan di atasnya. Dilarang. Ini malah kuburan yang katanya kuburan ulama, waliullah, malah dibangun dengan megah. Di marmer, dikasih hiasan-hiasan. La ilaha illallah. Dibuatkan kuburan palsu pula di tempat lain. Apa niatnya kalau bukan untuk mengelabuhi, untuk membodohi kaum muslimin? Masa satu orang kuburannya bisa lebih dari satu? Kan aneh kaum muslimin. Dan kaum muslimin cobalah kritis. Cobalah dipikirkan dengan akal sehat. Kenapa bisa seperti itu? Tidak mungkin tujuannya baik. Ya, tidak mungkin. Tujuannya jelas untuk menipu, mengeruk uang kaum muslimin dengan modus mengajak untuk tabarruk, mencari barokah ke kuburan-kuburan keramat. Apalagi sampai taur berhari-hari mengunjungi makam-makam keramat. Nabi Muhammad SAW melarang yang seperti itu. Nabi Muhammad SAW melarang kita untuk melakukan perjalanan jauh untuk niat beribadah kecuali ketiga masjid saja, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Karena memang sholat di masjid tersebut memiliki keutamaan yang tertentu, yang tidak dimiliki oleh masjid selainnya. Sholat di Masjidil Haram memiliki keutamaan 100.000 kali daripada sholat dibanding di masjid lain. Kemudian sholat di Masjid Nabawi memiliki keutamaan 1.000 kali lipat dibandingkan sholat di masjid lain. Kemudian sholat di Masjidil Aqsa memiliki keutamaan 500 kali lipat dibanding sholat di masjid yang lain. Selain tiga masjid tersebut, pahalanya sama saja. Pahala sholat di Masjid Istiqlal sama dengan pahala sholat di Masjid Al-Jabbar. Dan berziarah kubur itu ibadah kaum muslimin, diperintahkan oleh Nabi kita. Dan Nabi Muhammad SAW melarang untuk melakukan safar dalam niat beribadah kecuali ketiga masjid saja. Kenapa sampai tur berhari-hari melakukan perjalanan jauh, safar untuk ziarah kubur? Keutamaan ziarah kubur di komplek kuburan di kampung kita sama pahalanya dengan komplek kuburan yang lain. Tidak ada bedanya. Dan tujuannya sama. Kata Nabi Muhammad SAW untuk mengingat maut, untuk mengingat kehidupan akhirat. Bukan untuk mencari barokah, bukan untuk mencari keutamaan. Dan apakah tidak lebih menyedihkan ketika sudah melanggar larangan Nabi Muhammad SAW, ditambah ternyata kuburannya kuburan palsu, ditambah lagi uangnya habis, alangkah malangnya. Lebih baik ziarah ke kuburan-kuburan terdekat, pahalanya sama saja, uang yang tadinya akan dipakai untuk membayar bis pariwisata, bisa disedekahkan kepada tetangga kita yang berhak untuk menerimanya. Insya Allah akan lebih manfaat, atau ditabung, berdoa, supaya Allah Subhanahu wa taala bisa mendatangkan kita ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa dalam rangka umroh atau berhaji. Dan itu pasti bermanfaat dan insya Allah barokah. Barokah untuk hidup kita di dunia dan akhirat. Itu kalau mau mencari barokah, bukan mencari barokah ke kuburan-kuburan keramat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.